Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Jamal Jackson. Ya, pada video kali ini saya akan review pasar malam lagi ya guys. Pasar malam lagi yang harganya lebih murah lagi ya. Dan di sini tempatnya itu di dekatnya stasiun kereta bawah tanah, masih di area Taipei ya. Dan di sini itu juga banyak itu ya, banyak gelandangan. Dan juga di sini jadi satu ya, sampingnya sana itu tempat lokalisasi atau dunia malam. Dan di sampingnya sana juga tempat dunia malam ya. Dan next video saya akan ngevlog ya, kasih kalian lihat dunia malam di sini seperti apa. Kalau sekarang saya nggak bisa ya, karena saya harus pakai kamera rahasia ya. Nggak bisa pakai kamera HP, karena nanti saya bisa dipukul sama orang. Jadi saya harus hati-hati ketika saya ngevlog di dunia malam nanti ya. Saya akan bawa mini cam ya, agar tidak ada orang yang tahu. Oke, untuk video sekarang ini saya akan review pasar malamnya dulu ya. Oke, kita ke sana. Ikuti terus video saya. Sekarang pukul 12 malam ya. Pukul 12 malam. Masih udah banyak yang tutup ya tapi ya. Ya sebagian tutup, sebagian buka ya. Di sini buka sampai jam 1 malam ya. Jadi sekarang jam 12 ternyata udah sepi ya, udah banyak tutup. Ini kalau tadi sekitar jam 10-11 masih rame ya. Ini jam 12 sudah sepi. Tempat pijat ya. Harganya mulai 500 NT sampai 1350 NT ya. Kita jalan. Mau beli kaos kaki, ini masih buka apa enggak ya? Asyang, tak hayuk kayak mah. Naik lah, umai. Hentuk kuan tiap lah. Halo. Kaset DVD. Udah banyak yang tutup ya guys. Kita lewat gang kecil guys. Nggak tahu nih teman saya mau kemana ini. Apakah saya akan diajak ke tempat lokalisasi? Ini mau cium apa lah? Nyong 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 mah? Kan. Teman saya mau pergi ke toilet dulu ya. Di belakang sana itu tempat lokalisasi ya guys. Untuk sekarang saya belum berani ke sana ya, karena saya nggak bawa action cam.
intinya kita kalau mau ngerekam jangan sampai terlihat sama orang ya. Bocah nggak tahu malam ya, udah jam 12 malam masih saja main. Oke, silakan. Wah, teman saya kemana tadi? Nah, ini lebih murah dari yang tadi ya. Lebih murah. Jauh lebih murah daripada pasar malam yang tadi ya, guys. Jadi saya rekomendasikan ke sini aja daripada tempat yang tadi. Nah, di sini tempatnya, guys. Murah-murah sekali ya. Oh, seke. Wah. 100 NT dapat 10, guys. Nah. It's 20,000. Satunya 5.000 guys ya. Ini kaosnya tebel banget. Dan saya masih pakai ya. 6 tahun yang lalu sampai sekarang masih bagus ya. Oke. Wah. Oh. Ya ini ya. Murah banget guys. Ini buat saya kerja ya. Setiap hari ganti. Oh, sini ya. Oh, Pukusi. Halo Pan, bye-bye. Bye-bye. Bukeci. Ya, di sini murah-murah banget ya, guys. Ini adaptor buat itu ya, apa? Buat SD card ke HP. Ini murah sekali di sini ya. Tadi di pasar malam sana itu harganya 2 kali lipat lebih ya. Di sini cuma 65. Di sana tadi kalau nggak salah sekitar 150 lebih ya.这个有你这台SD卡的那个还有吗？没有，没有，只有他这个USB的。SD卡就外面10块钱。嗯。外面10块钱。外面10块，还有旁边5元的那个。不是啊，这个不是。这边。
哦，那个卡拔起来插这个，那这个再，这个不太好了。我也不晓得怎么跟你做的，就这个啊，这个我觉得危险。哦，好了。ya tapi kata teman saya ini bahaya ya pakai yang terlalu murah kayak gini, karena saya pakai iPhone 15 Pro ya, nanti takut kalau ada apa-apa, jadi mending beli yang bagus ya. Lihat-lihat apa HP-nya ya, karena sayang sekali kalau nanti ada apa-apa. Sayang tengok isya lah. Ya, 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 ya,这个，好，谢谢你，拜拜，好，拜拜 ，OK， dapat ya， dapat ini sama kaos kaki， OK lah， ini ada yang lebih mahal lagi ya， cuma berat， saya nggak kayak ini lebih ringan。Okay. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan ngikutin video saya. Terlebih buat kalian yang udah mau subscribe channel YouTube saya. Saya doakan semoga kalian diberkahi panjang umur, sehat walafiat, jasmani rohani, dan segera tercapai apa yang kalian cita-citakan ya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya, dan untung saya belum jauh ya tadi. Tokonya udah mau tutup. Saya tuker yang 88 NT ya. Harga 2 kali lipat tapi nggak apa-apa, ini bagus ya. Jadi ini bahannya dari besi capitnya ini. Ini kuat. Karena yang tadi itu plastik ya. Capitnya ini plastik dan tadi udah pecah. Kemudian saya tuker yang barangnya sama, dan itu juga plastiknya tipis ya, itu kayaknya nggak lama juga pecah ya, karena memang harganya terlalu murah. Jadi saya ganti tuker lagi sama yang besi ini ya, karena HP saya mahal, saya takut saya pakai nanti jatuh saya yang rugi ya, nanti kalau jatuh LCD-nya pecah itu bisa sampai 10 juta ya LCD-nya itu. Oke, saya beli yang agak mahal sedikit nggak apa ya, tapi ini masih sangat murah karena di pasar malam yang satunya tadi itu harganya 2 kali lipat ya, sekitar 200 NT-an, di sini cuma 88 NT.